Babin Kamtipmas Kelurahan Mapar Aibtu Sumarno memberikan penyuluhan kepada petugas kebersihan RW 05 untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Kaligot Kecil RT 1 RW 05 Mapar. Adapun arahan Babin Kamtipmas antara lain, sampah-sampah yang dikumpulkan dari masyarakat agar dipilah-pilah. Dari pemilihan sampah ini harus dibedakan mana sampah busuk yang harus dibuang ke TPA Bantar Gebang dan mana sampah yang mempunyai nilai rupiah. Masyarakat hendaknya mengurangi penggunaan sampah plastik dan sampah lain yang susah terurai. Dan dengan kesadaran masyarakat tentang bahaya sampah, maka kesehatan masyarakat akan semakin meningkat. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Kelurahan Mapar, Aibtu Sumarno. Salam Tribata.